lagi ke YouTube channel Laya Kita. Hari ini aku mau masak yang cili padi. Gimana cara aku masaknya, lalu aku pakai bahan apa aja, tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share. Ditekan juga tombol loncengnya, jadi setiap ada update terbaru dari YouTube channel ini, kalian orang pertama yang tahu. Oke, gak lama-lama, langsung aja kita masak. Aku pakai 5 potong sayap. Kemudian nanti kita campurin, kita marinasi pakai 3 sendok tepung maizena sama nanti ada penyedap rasa dan garam. Kemudian di sini untuk cili padinya otomatis pakai cabe-cabean. Di sini udah aku persiapin 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 10 biji cabe keriting yang hijau, cabe merah keriting, 10 cabe rawit. Nanti juga untuk seasoningnya biasa penyedap rasa dan kita tambahin asam jawa airnya. Oke, langsung aja kita eksekusi ayamnya ya. Oke, teman-teman langsung aja kita marinasi dulu ayamnya. Di sini udah aku siapin sayap ayamnya. Aku pakai 5 potong. Kemudian untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu racik. Aku pakai setengah aja. Kemudian 3 sendok tepung maizena kita masukin. Di sini aku tambahin setengah sendok teh garam. Dan aku tambahin penyedap rasa, itu aku pakai 1 sendok teh. Oke, ini bumbu marinasinya kan udah aku masukin. Kemudian langsung aja kita campur. Oke, ini kita diemin dulu ya. Kita marinasi kurang lebih 30 menit baru langsung kita masak. Kita goreng. Nah, untuk cabenya itu kita chopper aja, chopper kasar. Ini kita aku langsung chopper aja ya. Nah, ini untuk cabenya yang tadi. Nah, ini kita chopper, choppernya nggak terlalu halus, kayak gini aja. Nanti ini tinggal kita tumis ya. Oke, langsung aja kita tumis. Nah, ini kita goreng si sayap ayamnya. Ini udah aku siapin minyak panas, langsung aja kita goreng ya. Ini udah aku marinasi ayamnya kurang lebih 30 menit ya. Ini langsung kita goreng. Biar matangnya rata. Kemudian kita angkat ya. Oke, di sini udah aku siapin minyak panas buat tumis si cabe-cabenya. Ini kita langsung mau bikin si ayam cabe cili padinya. Ini yang tadi udah kita chopper. Kita tumis dulu.
kita tumis sampai harum ya. Nah ini boleh kita seasoning. Penyedap rasa, garam, dan aku pakai gula. Nah, air asamnya boleh dimasukin. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya, takutnya asam-asin. Aku pakai penyedap rasa sedikit lagi. Saya langsung masukin aja ayamnya. Dan kita makan dengan nasi panas. Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan buat nonton ya. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share. Ditekan juga tombol loncengnya. Jadi setiap ada update terbaru dari YouTube channel ini, kalian orang pertama yang tahu. Oke, sekarang kita waktunya cicip cabai cili padi. Pedes nih. Menggairahkan. Di sini udah aku siapin nasinya. Kita ambil ayamnya. Cabai-cabainya. Mateng ya, tuh mateng. Kita cicip. Selamat mencoba untuk di rumah masak, ini enak banget. Ya. Selamat mencoba masak ya. Aku mau lanjut makan dulu. Bye bye.